saya rasa macam itulah. InsyaAllah. Kita ada banyak platform ya di laman web, di media sosial, semua cari je Islamic Relief Malaysia. Anda akan jumpa dan juga boleh berpeluang untuk menyumbang dan membantu mereka yang memerlukan. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak-banyak kita ucapkan pada Sis Mia, Sis Ain. Semoga dimudahkan urusannya. Moga-moga ramai yang terkesan dengan perkongsian dan tulisan dan juga apa sajalah yang kalian bawakan di media sosial dan juga platform Islamic Relief Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia dua orang tetamu kita untuk pagi ini menerusi suara kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ya, tengok tu kan, selama ni mereka di balik tabir je kan, tapi hari ni bila kita bagi peluang mereka bercakap, ya Allah, memang non-stop. Dia pun diharapkan berkuasa tu sangat bermanfaat untuk semua kan. Betul. Nasib tak nangis saja, saya tak bawa tisu ni. Apapun, terima kasih sahabat-sahabat juga yang sentiasa bersama Islamic Relief Malaysia untuk membantu menerusi kempen-kempen. Sumbangan-sumbangan anda tu sangat bermakna bagi penerima manfaat. Ya, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang terus temankan kami seawal jam 6 pagi sampailah sekarang. Dan selepas ni Yati akan terus bersama anda untuk Aspirasi 101 bermula dengan rancangan Pesona di Zahra. InsyaAllah hari ini Ustaz Amin ataupun Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan berkongsikan tentang satu kata situasi, iaitu penyakit yang biasa kita dengar, iaitu ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dan juga beliau akan turut membawakan dari sudut pandang Islam sebentar lagi ya. Menarik tu, adakah tanda-tanda tu pada kita juga ataupun pada sahabat kita ataupun pada keluarga kita? Sama-sama nantikannya. Untuk Warna Pagi pula kita jumpa esok insyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Usaha memelihara bahasa Melayu perlu bersifat holistik melibatkan semua serta tanggungjawab bersama antara pihak kerajaan, swasta dan juga masyarakat di Malaysia. Justeru Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, dalam konteks keluarga Malaysia, ibarat lidi segenggam, kebersamaan untuk menjulang martabat bahasa Melayu yang menyatupadukan rakyat di negara ini semestinya sangat dituntut. Menurut beliau lagi, selama ini terutamanya pada zaman sekarang, ada segelintir lebih cenderung menggunakan bahasa rojak dalam pertuturan harian. Beliau menyatakan demikian ketika berucap pada malam kemuncak pidato antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2021 yang berlangsung di Universiti Teknologi Malaysia UTM di Johor Bahru pada malam tadi. Perasmian malam kemuncak berkenaan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Warga asing yang mempunyai sejarah perjalanan ke Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan dan Zimbabwe dalam tempoh 14 hari tidak dibenarkan memasuki Sarawak buat sementara waktu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa keputusan tersebut dibuat berikutan laporan mengenai varian baru COVID-19 iaitu B11529 yang memabitkan ke-77 negara. Kenyataan itu juga menyebut bahawa rakyat Malaysia dan pemegang pas penduduk tetap yang pulang ke Malaysia dari negara terbabit bagaimanapun dibenar memasuki Sarawak namun perlu mematuhi beberapa syarat termasuk memohon dalam sistem Enter Sarawak. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah mengesahkan terdapat dua kes jangkitan Japanese Encephalitis atau JE dikesan di daerah Kota Star Kedah dengan kedua-dua kes berkenaan memabitkan kematian. Pengarah Kesihatan Kedah, Dr. Uthman Warijo berkata, kes pertama dilaporkan pada 18 November lalu, kemudian diikuti dengan kes kedua pada Khamis lepas 25 November, sekaligus jabatan itu mengisytiharkan wabak tersebut di daerah terbabit pada hari yang sama. Sehubungan itu, ujar beliau, jumlah kumulatif kes JE yang dilaporkan di negeri Kedah setakat Khamis lalu ialah sebanyak 10 kes membabitkan 3 kematian daripada 8 kes pada tempoh yang sama tahun lalu, iaitu peningkatan sebanyak 25%. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama.
Kapsul Masa. Pada 3 Jun 2011, kursus bimbingan rohani siri ketiga telah berlangsung di Institut Latihan Dakwah Selangor, ILDAS, Sungai Lang, Sabak Berenam Selangor selama 3 hari. Kursus ini dihadiri seramai 99 orang peserta yang terdiri daripada orang yang disyaki atau singkatannya OIDS melakukan kesalahan di bawah Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1985 tetapi kesnya tidak didakwa di mahkamah. Tujuan utama kursus ini adalah bagi meningkatkan kesedaran diri dan masyarakat dalam menangani amar makruf dan nahi mungkar serta meningkatkan penghayatan Islam dalam kehidupan seharian berpandukan Al-Quran, Hadis dan As-Sunnah. Pelbagai aktiviti dijalankan kepada para peserta seperti slot-slot ceramah, latihan dalam kumpulan, muhasabah diri, riadah, aktiviti kerohanian serta qiyamulail, solat secara berjemaah di surau dan selawat pada setiap kali memulakan aktiviti yang dikendalikan oleh penceramah dan fasilitator yang berpengalaman. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan AKIB Negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah hari ini bersiaran saya Nur Hayati Paradi kembali untuk bersama dengan sahabat pendengar. Hari ini hari Isnin, dah kejap je kan. Hujung minggu tu rupanya sekejap je kan, dua hari tu. Tapi alhamdulillah hari ini bersama dengan anda lagi untuk perkongsian kita, pertemuan kita untuk edisi Isnin 29 November 2021. Pertama, nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Dan kedua, nak ucapkan terima kasih pada rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi yang telah pun mewarnakan pagi anda bersama dengan Hazwan Syah dan juga Sufian Amrin, juga penerbit mereka Puan Hajah Mazlina Ismail. Alhamdulillah. Baiklah, untuk rakan-rakan pendengar, hari ini hari Isnin, kita nak teruskan lagi momentum kita untuk terus bersemangat. Hari Isnin, hari baru, minggu baru. Mudah-mudahan kita dikurniakan kesejahteraan, kebaikan dan juga bersemangat untuk
melakukan tugasan, insyaAllah. Bakal bersama dengan personal Zahra, Ustaz Muhammad Abdul Alamin akan bersama dengan anda untuk perkongsian kita hari ini. Menarik untuk bersama dengan rakan-rakan. Kita nak sambung lagi berkaitan dengan forensik keluarga. Attention defective. Defisit. Attention deficit hyperactivity. Itu tajuknya untuk sama-sama kita dengarkan tentang disorder ini. Apakah kekurangan tingkah laku tersebut? Apakah yang boleh dibantu? Apakah perkara yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk membantu sahabat-sahabat, mungkin ahli keluarga yang ada masalah attention deficit hyperactivity ini, untuk kita sama-sama menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain, insyaAllah. Kita akan dengarkan nanti kupasannya bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Al-Amin, merupakan pengasas psikologi teori Imam Al-Ghazali. Untuk anda sama-sama ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, dan pastinya secara langsung juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, untuk anda pagi ini, sebelum nak bersama dengan Ustaz Muhammad, kita ada Angah Umar dengan tangisan di Baitullah. Pastinya kan, bila kita lihat sekarang ramai asatizah kita berada di bumi berkat itu, pastinya kita juga rindu untuk ke sana. Moga-moga Allah sampaikan kita ke bumi Baitullah itu untuk sama-sama kita menjadi tetamunya. Untuk anda rakan mendengar, teruskan bersama Yati hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Dalam bayan itu hatiku sayu bila mengenangkannya. Sudah terungkap takdir yang esa, semua pasti ada hikmahnya. Kembalikanlah daku di dalam rahmatmu, ku berdoa padamu, kembalikanlah. Ku melangkah membawa rindu, remuk di jiwa kelulitan, untuk bicara sepi dan kosong. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma tiada sekutu bagimu, segala nikmat dan pujian hanya kepunyaanmu. Ku melangkah membawa rindu remu di jiwa, penuh lidah untuk bicara terasa sepi dan kosong. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma
1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahatafi Sain Fatimah Az-Zahra atau MPS PAS. Ganjaran Allah untuk setiap infak akan berterusan selagi para hufaz beramal di atas hasil infak anda. Terus gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MPS PAS sekarang di www.mpsfaz.com sekarang. Kisahnya ada dua orang anak kembar, berdua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada. Iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sesungguhnya, orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tafiz Al-Quran Lembah Pergau dan Asrama Anak-Anak Yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut, hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tafiz Lembah Pergau. MyTNB. Hey kawan, saya nak cerita pasal aplikasi MyTNB. Terima bil di hujung jari, bayar bil di sana sini, pantau penggunaan elektrik terkini, guna MyTNB. MyTNB, di mana mana jual MyTNB. Lebih mudah, lebih jimat masa. Jangan tunggu lagi, cuma turun aplikasi MyTNB di Apple App Store, Google Play Store atau Huawei App Gallery. Omar, cuba baca ayat kelima surah Al-Waqi'ah. Wabusatil jibalu basa. Okey, baca ayat ke-8 surah Al-Alaq. Inna ila rabbika ruj'a. Wah, hebatnya Abang Omar. Abang Omar belajar dengan kawan-kawan di Al-Baghdadi. Seronok. Jom daftar anak anda ke program kolaborasi APC dan Oh Didik sekarang. Layari www.jomapc.com. Alhamdulillah. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi. Dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran. Sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. Hey.
SOP yang dibangunkan dalam mendepani pandemik COVID-19 adalah untuk memastikan agar kemungkinan berlakunya jangkitan dapat dikurangkan. SOP ini bukan satu halangan ke atas hak kita sebagai individu. Sebaliknya sebagai satu langkah pencegahan yang proaktif untuk menjaga kemaslahatan awam yang lebih besar. Pembudayaan SOP ini atau apa yang diistilahkan sebagai kebiasaan yang baru, the new normal, adalah sesuatu yang bukan sahaja tidak boleh dipandang ringan, malah tidak dapat dielakkan. Suka atau tidak, kebiasaan yang baru ini perlu diamalkan dalam kehidupan kita demi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pastinya untuk mengubah daripada kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini menuntut kefahaman, pengorbanan dan kekuatan dalaman setiap orang. Kita perlu memotivasikan diri kita dengan melihat kepada perspektif menyeluruh dan bukan daripada sudut pandang individu semata-mata. Bagi umat Islam, kita perlu yakin bahawa apa yang dilakukan ini adalah untuk mendahulukan kepentingan awam berbanding kepentingan individu dengan mengaplikasikan konsep wiqayah atau pencegahan. Di dalam Al-Quran, konsep wiqayah atau pencegahan merujuk secara khusus kepada pencegahan dan pemeliharaan diri daripada seksa api neraka. Seorang ulama tafsir abad ke-12 Masihi, Ar-Raghib Al-Isfahani, menukilkan bahawa wiqayah juga membawa maksud pemeliharaan diri daripada pelbagai bentuk bahaya atau serangan yang boleh menyakitkan dan membawa kecelakaan. Dalam Islam, satu prinsip penting dalam perubatan ialah dirham al-wiqayah khairum min qintaril ilaj, yang membawa maksud usaha pencegahan yang sedikit lebih baik daripada usaha merawat yang berkali ganda banyaknya. Prinsip ini ditekankan semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, antaranya oleh sahabat baginda bernama Al-Harith ibn Kalada yang merupakan seorang pakar perubatan. Apabila ditanya apakah asas kepada perubatan, Al-Harith ibn Kalada menjawab, pencegahan. Hal ini jelas daripada banyak sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang menekankan konsep wiqayah. Misalnya menerusi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendekatan wiqayah atau pencegahan seperti yang dianjurkan dalam Islam dapat mengelakkan situasi seperti yang disebut oleh peribahasa Melayu, disangka tiada akan mengaram, ombak yang kecil diabaikan, yang membawa maksud mendapat bahaya kerana memandang ringan akan perkara atau bahaya yang kecil atau tidak kelihatan. SOP yang dikuatkuasakan merupakan satu usaha pencegahan yang menepati roh Islam. Marilah sama-sama kita mematuhi SOP supaya kemaslahatan awam akan terpelihara, insyaAllah. IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Tentang sabar dan redha. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kerana terus bersama kami di IKIM. Dan waktu ini kita dah sampai untuk Zon Pesona di Zara. Bersama menerusi perkongsian kita, tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin berada di ujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah ustaz ni, saya tak tahulah ustaz nak akan tukar profession jadi apa, ustaz welding ke apa kan. Tak tahulah, masya-Allah. Ke mana-mana ustaz ni. Hari ni dalam kereta lagi. Maksudnya perjalananlah tu ustaz ya. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan untuk ustaz. Insya-Allah. Alhamdulillah. Dan hari ni ustaz bersama kita dalam Pesona Zara, kita nak sambung lagi dalam silibus forensik keluarga. Hari ni tentang attention deficit hyperactivity disorder. Ustaz, apa tu ustaz? Silakan.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyan mursyida. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirahmati Allah di JKIT, selesai kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, sahabat, abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kebaikan kepada kita. Ya. Okay, hari ini kita bincang mengenai kecelaruan, kekurangan perhatian dan juga hyperaktif. So, di mananya ataupun kita semua berasa dengan ADHD ya. Saya kongsikan pada hari ini untuk terutamanya bagi mak ayah, ibu kakak sekalian kan. Bila kita melihat anak kita, kita terutamanya bagi orang yang memang anak pertama okey, anak kedua okey, anak ketiga tiba-tiba jadi macam terlalu hyperaktif. Okey, jadi maknanya dia sudah mentally prepare, maknanya kesediaan mental kita menerima keadaan anak kita tu kita kena faham ya. Sebab memang bila kita sebut mengenai ADHD ni dianggarkan 8.4% kanak-kanak maknanya ada ADHD. Orang tua juga ada orang tua juga ada 2.5% orang dewasa kena ADHD. Dan mula-mula bila kita tengok kita boleh kenal daripada anak itu ada dua jenis, iaitu yang pertama sekali bahasa nak senang faham sebab kita dalam bukan perbahasan yang bentuk perbahasan universiti. Bahasa nak senang faham ni yang pertamanya dia jenis yang susah ingin memberi fokus ataupun tak boleh nak duduk lama sama ada maksudnya duduk satu benda tu tak boleh nak bagi fokus yang lama ataupun juga dia akan jadi hyperaktif pada benda-benda yang lain. Ini yang jenis kadang-kadang apa yang kita sebut sebagai bahasa tak mudah faham sebagai jenis lalai. Jadi maknanya bila jenis lalai di sini bukan lalai daripada sudut akidah dia macam lalai kau macam larau, benda-benda larau kan. Maknanya benda-benda larau tu. Tapi lalai di sini maknanya tidak dapat beri perhatian kepada beberapa tugasan-tugasan ataupun buat sambil lewa. Dia ada mempunyai masalah untuk kekal fokus pada tugasan, pada aktiviti dan kalau mana dalam kelas ataupun perbualan yang panjang ataupun membaca yang panjang tak boleh maknanya nampaknya macam tak mendengar perkataan tak mendengar bila bercakap kelihatan macam ada di tempat lain seolah-olah kita akan tengok dia tidak mengikut arahan tak menyelesaikan tugasan-tugasan yang sepatutnya dia buat maknanya tak dapat mengurus masa dengan baik, kerja tak kemas, tidak teratur, terlepas tarikh akhir dan sebagainya. Dan ada juga yang mengelak daripada mengelak atau tidak menyukai tugasan yang memerlukan usaha mental yang berterusan. Di mana usaha mental berterusan duduk dan tak boleh nak duduk lama. Jadi maknanya contoh macam katakan kalau bagi orang dewasa hari ini maknanya duduk untuk siapkan laporan, lengkapkan borang kan. Selalunya kehilangan barang yang diperlukan untuk tugasan harian. Maknanya sebab fokusnya itu agak tidak begitu fokus. Jadi bukan lupa-lupa tau. Dia tidak boleh duduk fokus. Maknanya letak kunci itu dengan cara yang tak perasan letak kat mana. Sebab tu orang yang macam ini kadang-kadang kita boleh lihat dia mudah maksudnya lupa untuk tinggal barang, kunci, dompet, telefon, cermin mata dan sebagainya. Dan bila kita sebut sebagai dia ada gangguan kepada kesihatan mental, bila dia sudah mengganggu hubungan dengan diri dan hubungan dengan orang lain. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian kan. Jadi maknanya kalau kita tengok orang yang ada ADHD ni maknanya kita anggap dia mudah gelisah kan, ketuk kaki tangan contohnya melihat dekat tempat duduk. Maknanya dia tak boleh nak duduk diam Tak boleh nak duduk diam ni maksudnya fokus pada benda pada benda yang dia nak buat tu benda tu. Tu kadang-kadang buat benda satu benda tu tidak habis kan. Tak pandai nak bermain dengan kawan-kawan kan, tak boleh nak melakukan riadah dengan berterusan kan, sentiasa dalam pergerakan kan. Jadi maknanya ini antara contoh ataupun orang yang maknanya susah untuk fokus kan. Okey, daripada sudut punca dia jadi
Kebanyakan ahli-ahli pakar jiwa, saintis, ahli-ahli kajian otak dan sebagainya masih belum mengenal punca yang pasti bagi ADHD ni. Tapi kebanyakan mereka memerhatikan jika ada genetik yang demikian. Contoh macam, sebagai contoh, kalau ada ada seorang yang ada ADHD, maka kita tengok saudara mara dia ada gangguan tersebut. Jadi maknanya antara benda yang boleh diperhatikan adalah genetik itu sendiri. Jadi selain daripada itu, ada juga faktor-faktor luaran. Contohnya kadang-kadang ada orang yang mana dilahirkan secara pramatang. Kan? Jadi maknanya ada benda yang menyumbang ke arah demikian, tak boleh duduk, termasuk kecederaan daripada pramatang, ada kecederaan otak contohnya, kan? Ataupun merokok. Kita semua tahu bahawa merokok itu membahayakan kesihatan. Jadi ibu yang merokok ataupun menggunakan alkohol, itu antara faktor-faktor luar, kan? Dan juga orang yang mengalami tekanan yang terlalu tinggi ketika semasa mengandung, itu antara faktor-faktor luar yang diperhatikan boleh menyumbang kepada perkara-perkara yang demikian. Walau bagaimanapun, perbincangan kita pada hari ini adalah untuk kita kempenkan kesedaran. Supaya apa? Supaya kalau anda kata dalam keluarga kita ada adik-beradik kita, ada anak kita, dan kita kena tahu bahawa ada setengah-setengah anak ini perlu dibantu. Okey. Kadang-kadang ADHD juga ada di kalangan orang dewasa. Jadi maknanya kalau kita tengok isteri kita contohnya, kan, ataupun suami kita dalam keadaan yang memang tak boleh nak fokus, maknanya dia punya fokus satu benda itu tak boleh nak lama dan sebagainya. Jadi mungkin orang akan anggap dia sebagai orang yang memang apa ni, akan marah-marah dia dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia perlu dibantu, dia perlu dibantu untuk, maksudnya untuk mengatasi benda-benda yang berkaitan dengan defisit ataupun kurangnya daya untuk dia fokus dan dia menjadi hyperaktif. Okey. Bagi orang dewasa, kadang-kadang orang dewasa tidak menyedari mereka mempunyai gangguan ini. Sebab kita kadang-kadang, kita orang dewasa ataupun orang yang telah dewasa ni, kita akan berhubung ataupun mempunyai muamalat dengan orang-orang yang lain. Dan bila kita mempunyai muamalat demikian, orang tu tak sedar dia ada ADHD. Kan? Maksudnya tak boleh nak fokus lama, tak boleh nak ni, tak boleh jadi, maknanya jadi orang akan anggap dia macam, kau ada kat dunia kau ke? Orang akan anggap dia macam, maksudnya lalai di sini bukan lalai di sudut takrifat agama tau. Kau ni lalai, kan? Tapi maksudnya dia tak nak fokus benda yang demikian tu, kan? Jadi maknanya ini yang kalau bagi orang dewasa yang kita kena maknanya bantulah kalau ada orang demikian, kan? Sebab orang ni ada di sekeliling kita, mungkin sanak saudara kita, mungkin isteri kita, mungkin suami kita, kan? Jadi maknanya kalau kita anggap dia ataupun kita terus label dia, kita terus maknanya menghindarkan dia daripada maknanya kehidupan manusia biasa, maka akhirnya menjadi maksudnya dia tak dapat dibantu untuk memulihkan diri dia tu. Itu sebagai mukadimah dia. Allahu akbar. Itulah ustaz, kan, maknanya orang yang tak boleh duduk diam, dia berbeza. Kalau tak boleh duduk diam macam Ustaz Muhammad, dia berbeza. Ustaz Muhammad dia tak duduk diam, tapi dia buat kerja sampai habis. Kalau dalam menunggang kuda tu sampai habis dalam menunggang kuda. Kalau bercakap dalam kereta, berceramah sampai habis, insyaAllah baru meneruskan perjalanan. Memang tak boleh duduk diam, tapi ada sisi-sisi lain. Tapi yang ini lain, ustaz, kan. Jadi ADHD berbeza. Jadi untuk anda rakan pendengar pun, saya rasa dah familiar dia juga dengan ADHD ini bagaimana. Cumanya kita nak tahu dari sudut Islam sendiri, bagaimana sebenarnya Islam nak mengajar kita supaya bagaimana nak berdepan dengan orang-orang tersebut. Dan kalaulah kita ni digolongkan, Allah rezekikan dengan perkara tersebut, ADHD dalam diri kita, bagaimana nak lakukan. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jom sama-sama tekan butang share, tulis nota komen anda di ruangan komentar. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. يا حبيب الله سلام عليك.
Salam wa rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menerusi perkongsian kita pada hari ini dalam Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin, kita bawakan tajuk tentang ADHD untuk perkongsian kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian awalan tadi, dan ramai juga rakan-rakan kita dah berikan komentar Ustaz di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM, yang mana kata ada rakan kita ni NB Ma, dia kata pengalaman anak beliau ada ADHD, aktiviti memanah membantu melatih fokus. Alhamdulillah, sunnah itu ada hikmahnya. Masya Allah, macam-macam sebenarnya Ustaz. Jadinya kita nak sambung lagi Ustaz untuk perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJKIT dan seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang-abang, setiap adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Ya. Okey, kita nak tengok daripada sudut apa yang disebut sebagai ada wujudnya keadaan orang ataupun keadaan jiwa, keadaan yang maknanya mental ataupun keadaan manusia yang apa yang disebut sebagai maknanya dia punya defisit ataupun kekurangan kepada apa fokus dia tu, dan juga menjadikan satu lagi dia hyperaktif kan dalam satu benda itu. Jadi maknanya kekurangan fokus menjadikan dia melangkah kepada lompat sana lompat sini dan sebagainya kan. Okey. Apa yang menarik yang saya nak kongsikan kepada hari ini adalah mengenai tiga sukan sunnah. Tiga sukan sunnah yang dapat membantu keadaan yang demikian eh. Okey, apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebut bahawa alimu auladakum birimayah wassibahah warukubal khail. Ajarkan anak kamu dengan memanah, okay. Begitu juga dengan sibahah, berenang, dan juga warukubul khail, iaitu menunggang kuda. Jadi maknanya bagi kalau kita nak sebut mengenai ayat-ayat yang kita nak bacakan ataupun orang ADHD nak baca sendiri, oleh kerana memang sifat dia itu dia susah nak fokus, jadi maknanya dia sendiri itu susah untuk mengamalkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Tapi kita boleh untuk ajar dia bermula membaca Al-Quran. Baca pun okey. Okey, kalau anda kata surah apa yang bagus untuk kita baca, kita ajar dulu surah Yasin. Kenapa surah Yasin? Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa Yasin adalah hati Al-Quran. Ibaratkan maknanya benda yang penting sangat dalam Al-Quran. Dia maknanya kita ajar surah Yasin dulu, dan kebetulan orang Melayu kita ni maknanya biasa dengan surah Yasin. Jadi maknanya membaca Al-Quran itu. Ajar dan baca Al-Quran. Kemudian selain daripada itu, kita boleh usahakan dengan maknanya menceburi tiga bidang sunnah untuk praktikal, untuk training pada fokus. Okey, tadi kita ada maknanya kakak sedang pendengar penonton yang kita kongsi yang mengkongsikan kepada kita pengalaman anaknya ADHD dan maknanya bagaimana memanah itu boleh membantu dia untuk fokus. Okey, sekejap lagi cuba kita tambahkan pengetahuan kita kepada kajian-kajian yang ditulis dan dikongsikan maknanya tadi internet pun kita boleh cari macam mana apa yang disebut sebagai horseback ataupun menunggang kuda sebagai terapi.
bagi ADHD. Sebab bila orang yang maknanya ADHD ni untuk fokus dia kurang ataupun untuk dia punya maknanya respon kepada satu tu kurang. Jadi kuda antara salah satu terapi yang sangat bagus. Kenapa saya sebut kuda sebagai satu terapi yang sangat bagus? Dia kena communication, kena berkomunikasi dengan kuda tu. Sebab kuda tu binatang hidup. Dan banyak juga kajian-kajian mengenai terapeutik ataupun terapi dengan horseback terapi ni dapat membantu orang-orang yang ada ADHD. Sebab itu kalau anak kita ada ADHD, kita carikan maknanya untuk menunggang kuda kan. Jadi kalau kita kata alah menunggang kuda tu mahal dan sebagainya, cari ada juga yang mungkin kelab-kelab yang harganya boleh kita maksudnya mampu untuk kita hantar. Dan yang penting sekali sebenarnya untuk masa depan anak kita itu ataupun orang yang ada sekeliling kita itu. Ini antara terapi daripada horseback terapeutik ataupun naik kuda itu. Begitu juga kalau kita tengok kat sini swimming. Saya belajar mengajar swimming dan juga mengajar diving. Memang anak-anak murid saya, dia ada memang swimming for maknanya untuk orang yang ada pemasaran-pemasaran ataupun ada dipanggil special-special kit ini maknanya swimming sangat membantu. Pernah saya mengajar diving pada orang-orang yang ada demikian ini, diving sangat membantu. Walaupun pada penerangan teori itu dia nampak macam gelisah, nampak macam gelisah, macam ambil berat, tak ambil berat, tapi bila dalam air begitu tenang. Sebab maknanya dapat fokus apa yang dibuat aktiviti dalam air tu dan memang membantu. So maknanya boleh tengok juga kajian-kajian macam mana swimming tu boleh membantu kepada ADHD. Okey, satu lagi memanah. Okey, sama juga so tadi kita ada kongsikan bagaimana pendengar kita mengkongsikan aktiviti memanah itu. Kalau kita tengok archery for ADHD kita tahu maknanya memang sangat highly recommended ataupun sangat dianjurkan bagi anak-anak demikian untuk belajar memanah. Sebab memanah ini dia juga memerlukan fokus kepada satu benda tu. Jadi maknanya banyak juga kelas-kelas memanah yang telah ada di sekeliling kita. Type saja dekat maknanya internet, kita akan jumpa untuk bagus untuk kita maknanya fokuskan kepada anak-anak kita yang ada masalah yang demikian. Sebab kalau dia kata ke sekolah, belum tentu dia boleh duduk lama di sekolah, duduk untuk belajar. Jadi kita selesaikan masalah yang ini dulu untuk dia fokus, kemudian barulah boleh pergi ke yang lain-lain. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat tuan-tuan sekalian, jadi ADHD bagi orang dewasa lagilah kan dia dah boleh faham tentang diri dia dan dia boleh faham orang sekeliling dia, maka aktiviti-aktiviti sunnah mana-mana berkuda dan juga berenang sangat bagus untuk membantu bagi orang yang ada kekangan pada untuk fokus dan juga jadi hyperaktif satu benda tu. Masya Allah, okay? Ada hikmahnya Ustaz kan, ada hikmahnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz perkongsian ni. Maknanya lepas ni bolehlah mungkin menjadi satu terapi juga untuk anak-anak ataupun diri kita sendiri Ustaz kan. Insya Allah kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita. Ibu kakak tuan-tuan muslimin muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Jadi selain daripada ada setengah maknanya yang pakar-pakar perubatan dia mengesyorkan untuk ubat dan sebagainya kan. Jadi saya percaya juga pada doa, pada pemakanan-pemakanan preparatus yang bagus dan juga pada aktiviti bagi orang ADHD ni. Jadi maknanya dengan aktiviti-aktiviti yang dibuat yang tujuan atau fokus dia adalah untuk meningkatkan fokus kan. Contoh macam contoh kalau saya kongsikan kat sini, contoh macam berenang berenang dia menguatkan fokus kita dan mental kita. Sebagai contoh kan, katakanlah kita nak pergi kepada 50 meter punya kolam tu sendiri pun, dia kalau orang biasa pun okey, kena relax, kena tenang, boleh habis ke ni, boleh habis ke ni kan. Maksudnya jadi kalau tak ada kekuatan mental kan, maksudnya untuk habis tu sendiri boleh ke kan. Lepas tu kena relax, kena tenang kan. Kalau hari ni saya bawakan maknanya dia panggil fin swimming satu sukan baru di Malaysia, iaitu berenang dengan menggunakan fin. Jadi bagi orang yang mungkin baru-baru berenang,
nak habiskan 50 meter tu susah, tapi kalau dengan fin akan membantu lagi untuk dia timbul dan lebih confident lagi. Lagi dia, cepat. Dia lebih ada, lagi cepat sampai hujung. Ada keyakinan lagi sampai cepat hujung. Pun tetap ya, maknanya dia adalah untuk fokus kita punya minda. Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Okey. Untuk apa nama diving pun benda sama, sebab diving ni adalah advance kepada renang ya. Dan saya dah cerita tadi macam mana saya pernah ada student yang ADHD ni dan memang sangat membantu ya. Sangat membantu. Baru-baru ni pun ada satu student yang ada permasalahan demikian, sangat membantu daripada tak boleh bercakap, tak boleh communication, duduk memang diam dan akhirnya boleh bercakap dah. Kita boleh train eh. Sahabat kita ni bipolar ustaz. Yeah. Yongmin di Facebook dia kata dia bipolar. Dia swimming dan diving dapat tenangkan mental manusia. Kata sahabat kita ni bipolar sejak kecil, dia hantar ke kelas swimming untuk ketenangan mental bipolar tersebut ustaz. Betul? Sebab itu kenapa Nabi SAW menganjurkan sunah-sunah sukan yang demikian kan? Sebab perkara-perkara demikian lah. Maknanya alimu auladakum birimaya wasibah wa rukubul khail, ajarkan anak kamu mana menunggang kuda dan juga berenang ni, sebab dia bukan saja skill eh, tapi juga dia membantu jiwa kita, akal kita dan sebagainya. Tadi bipolar ni satu bahagian yang lain, kita dah pernah bincang mengenai bipolar, tapi maknanya testimoni bagaimana sukar sunnah ni membantu dia untuk maknanya meningkatkan diri daripada kekangan ataupun daripada cabaran kesihatan mental bipolar, ADHD dan sebagainya. Ada antara benda yang bagus untuk kita praktiskan lah dan hidupkan dan insyaAllah saya pun ada kawan-kawan tengah nak cuba bawa balik tiga sunnah ni kan, berenang, memanah dan juga berkuda. Berenang, memanah dan juga berkuda ni supaya ramai orang-orang masyarakat ada manfaat dia, dan terutamanya kita fokus kepada orang-orang yang ada gangguan kesihatan mental sebab the release benda-benda yang ataupun menenangkan, melegakan benda-benda berkaitan kesihatan mental ni kesihatan mental, gangguan kesihatan mental dan penyakit mental, tiga stage yang kita kena faham benda tu supaya bila kita faham, kita tak mudah nak hukum orang, judge orang, benci orang, malah kita nak bantu dia bagaimana dia boleh kembali bersama-sama dalam masyarakat yang biasa. InsyaAllah, insyaAllah. Ustaz, kita sambung bagaimana sebenarnya Islam boleh membantu ustaz selain daripada aktiviti-aktiviti ini ustaz. Okey, ini pun kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian kan, kita balik kepada juga ibadah-ibadah rutin. Contoh macam ibadah-ibadah rutin, macam contoh sembahyang. Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa dalam bab sembahyang ni, kalau nak khusyuk, khusyuk ni makna fokus bahasa nak senang faham tu fokus kalau nak khusyuk, kena khusyukkan ataupun kena fokuskan kita punya pergerakan badan. Contoh macam hari ni sembahyang, mungkin kita ada ADHD memang akan rasa macam apalah imam lambat sangat, mungkin akan bergerak. Kenapa bergerak anggota besar boleh batal sembahyang, mana kena buat balik supaya apa, nak ditrain untuk fokus dengan sembahyang, train untuk fokus tiga kali gerak besar. Orang ADHD ni kan dia tak boleh nak fokus kan, atau benda tu mana tiga kali batal, kena buat balik kenapa diajar untuk fokus demikian. Ibadah contohnya ibadah solat jadi maknanya solat adalah satu ibadah yang sangat bagus juga untuk mengubat jiwa kita saya tak sebut semata-mata ADHD dan juga tak sebut mengenai sembahyang tu untuk itu semata-mata, tapi dia adalah satu terapi yang sangat bagus untuk seseorang, untuk jiwa seseorang bacaan Quran macam saya dah sebut tadi kan. Saya pernah saya terlibat dengan gempa bumi di Aceh Disember 2004 ketika itu orang memang sangat sedih, depression dan sebagainya kan. Tapi saya melihat dengan mata saya sendiri, orang lebih tenang dengan membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran tu dia memang ada maknanya sumber kepada ketenangan. Oktober 2005 gempa bumi di Pakistan kan, dengan izin Allah Subhanahu Taala saya sampai antara awal yang sampai kat sana, sama juga sukarelawan tak ramai, dah lah tengah musim sejuk ini cerita-cerita jalan ke Kashmir tu
maknanya dah bukit-bukit tu memang sejuk. Selimut lebih berharga daripada duit waktu tu. Kita bawa selimut beberapa lori habis. Jadi ketika turun tu orang kejar lori tu minta selimut. Dan jadi maknanya saya kata kita dah tak ada selimut dah. Kita nak bagi duit. Dia kata tak, aku tak nak. Aku tak nak duit, aku nak selimut. Selimut tu lebih berharga lagi. Dan duit nak buat apa? Rumah tengah runtuh kan. Ada yang sukarelawan tak cukup. Ada yang ahli keluarga masih lagi dalam runtuhan bangunan. Habis nak buat macam mana? Sebab sukarelawan tak cukup. Sedih sangat. Tapi saya melihat, ra'aitu bi'aini, saya melihat dengan mata saya sendiri. Orang lebih tenang dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ni dia ada ketenangan. Saya pernah satu orang yang datang kepada saya tak boleh bercakap. Punya sedih tu tak boleh bercakap. Habis tak boleh bercakap, kita bagi Al-Quran. Kita baca Al-Quran, baca surah Yasin. Sebab surah Yasin antara surah yang saya rasa kita dibesarkan dengan surah Yasin. Mudah baca. Ada orang cakap, apa nak baca surah Yasin, malam Jumaat, semua kan baca surah lain. Baca lah, surah lain pun tak apa. Tapi kita dibesarkan surah Yasin, maknanya orang biasa. Kita tak cerita orang agama. Kita orang biasa pun boleh nak ikut untuk baca surah Yasin. Daripada tak boleh bercakap, memulai baca surah Yasin, sampai ayat 10 je dah boleh berhenti menangis. Begitu juga dengan anak-anak yang hyperaktif ni kan, diajar untuk membaca Al-Quran, duduk baca Al-Quran, bacaan-bacaan mukjizat ni, mana Al-Quran ni mukjizat, dapat menenangkan dia. Ni antara benda-benda yang yang buat kan, yang orang rasa, mak bapak rasa, ahli keluarga rasa. Walaupun kadang-kadang orang cakap iya ke baca Al-Quran, doa apa semua, boleh dicuba dan kita tengok perubahan anak ini kan. Sebab itu benda-benda yang disunatkan untuk ibadah tu sangat bagus untuk kita buat dan akhirnya menjadikan kita sihat sebenarnya. Dan dalam Islam, takrifan sihat adalah 5 unsur badan kita sihat. Kita sihat, roh kita sihat, akal kita sihat, hati kita sihat, nafsu kita sihat dan fizikal kita sihat. Kelima-lima ni sihat, maka kita akan sihat. Kalau dia kata kita hanya sihat fizikal saja, tapi nafsu tak sihat, orang ada orang yang badannya bagus, handsome, tapi dia suka anyayai orang, ambil kesempatan pada orang dan sebagainya. Sebab apa? Nafsu tak sihat. Begitu juga dengan akal kena sihat. Kita bincang tahun ni banyak mengenai kesedaran, mengenai kesihatan mental kan. Orang PKP, orang tertekan dan sebagainya. Mental tak sihat, badan besar-besar pun maknanya tak dikatakan sihat. Jadi dalam Islam sihat tu 5 unsur badan kita ni sihat, roh, akal, hati, nafsu dan juga jasad. Insya Allah. Kita ada perkongsian daripada sahabat kita Nur Haizat Samsudin. Dia kata, assalamualaikum Ustaz dan juga DJ. Kata, saya sangat bersetuju dengan Ustaz. Al-Quran menenangkan sahabat kita bila masa sahabat kita ni sangat sedih, Ustaz. Alhamdulillah. Seterusnya ada pertanyaan daripada sahabat kita Ros Aziah Mahsin. Ustaz kata, bacaan Yasin berjemaah keluarga online di Google Meet, adakah bercanggah dengan sunnah, Ustaz? Okay. Kita bicara mengenai realiti keadaan sekarang. Okay. Kalau kita nak cari mengenai maknanya tak boleh, kita boleh datangkan hukum-hukum tak boleh. Kalau kita nak cari boleh, kita boleh datangkan dari dalil yang katakan boleh. Sebab al-aslu fil syai ibahah, sesuatu benda asalnya adalah harus. Kaedah tu harus. Okay. Jadi maknanya ada pandangan di luar sana, baca online apa semua tak boleh, haram, tak ada sunnah dan sebagainya. Kita cerita realiti sekarang. Dan keadaan waktu PKP, orang tak boleh berkumpul, orang semua duduk rumah. Jadi pada saya bagus. Maknanya dengan teknologi yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu, kita buatlah. Dan kalau tak buat, baca sendiri. Ini halang orang buat. Akhirnya orang tak baca langsung. Sebab kadang-kadang ada orang yang memang ada inisiatif, dia sendiri nak baca Quran. Ada kadang-kadang kena diajak. Diajak dia akan datang. Diajak dia akan join. Walaupun jangan hujung-hujung ke, tapi dia akan join. Ada orang jenis macam itu. Kita cerita realiti dan realistik dakwah. Okay? So, kalau kita nak cerita dan cari salah, kita boleh keluarlah hukum apa dan sebagainya untuk tidak bolehkan. Tapi sesuatu benda itu adalah harus, niatnya bagus, tak ada dalil yang melarang. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa daripada Nabi kamu ambil, apa yang dilarang kamu hindarkan. Tidak ada dalil secara khusus yang melarang dia. Pada saya bagus.
Kalau tak nak dan tak sujud, baca. Baca sendiri kita, keluarga-keluarga kita. Jangan kita petikai orang, kita tak sujud, akhirnya kita pun tak baca. And habis duduk tengok, duduk TV, tengok YouTube, tengok IG, tengok FB. Boleh pula. Itu boleh pula eh. Allah. Sekarang ni macam-macam Ustaz kan. Orang belajar daripada tak pandai mengaji disebabkan PKP, belajar online pun sampai pandai kenal huruf dan pandai mengaji dah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz, kita ada satu soalan Ustaz daripada sahabat kita ni Ustaz di WhatsApp Ikim. Dia agak lari daripada tajuk kita hari ni, tapi mungkin Ustaz boleh bantu. Kata, assalamualaikum Ustaz. Kata, anak perempuan sahabat kita ni ada boyfriend tapi hisap dadah. Anak tetap berdegil nak kahwin dengan boyfriend dia tu. Apa sebagai seorang ibu ataupun ayah, saya tak tahu, sahabat kita ni, apa yang boleh dibuat, dilakukan oleh sahabat kita ni Ustaz? Doakan je lah. Orang ada takdir masing-masing. Kalau nak ditegah, akhirnya jadi benda-benda tak baik. Maksudnya susah juga. Kita dah besarkan anak kita semampu yang boleh. Dan dia memilih yang demikian, dia ada takdir dia. Satu hari nanti, kalau anda kata menantu tu berubah, Alhamdulillah. Satu hari nanti kalau anak tu susah, kita balik-balik kepada kita bela dia. Tapi orang ada takdir masing-masing. Kalau kita merungsingkan benda-benda ke depan ni, akhirnya kita akan jadi orang yang memang marah-marah, maknanya tak fleksibel, maknanya akan merosak hubungan kita dan orang lain, diri juga. Bertegas sampai satu tahap, kalau kata kita bertegas tu sampai tahap anak tu keputusan tetap itu, makanya khalas, jalanlah dengan keberkatan Allah, doakan dia. Mungkin juga hari ini menantu kita atau bakal menantu tu teruk, siapa tahu satu hari nanti dia berubah kan. Jadi maknanya kita jangan pula maknanya meletakkan satu nanti satu hari anak tu susah, kan mak dah cakap, kau degil, kau mak dah cakap dah, orang susah tunggu datang, masa je, macam tunggu masa je, masa pula. Kan meletup dia kan, dah dia susah, kita bantu satu hari nanti. Kalau dia anda kata dia nak melangkah begitu, orang ada takdir masing-masing. Kita sebagai mak ayah doakan saja. Allah. Masya Allah, ni doa ibu ayah pun tak dihijabkan Ustaz kan, doa yang baik-baik. Kita tak pernah tahu takdir manusia bagaimana. Ustaz, sampai hujung Ustaz, betul. Mungkin sedikit kesimpulan daripada Ustaz untuk tajuk ADHD kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin sekalian, dalam personal Zahra kita kongsikan untuk kita ada ilmu dalam keluarga. Sebab hari ini ada orang yang dia tak boleh terima kalau ada anak yang memang yang ada ADHD ni ya. Maklumlah kadang-kadang dia tak ada expectation. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga biasa. Tiba-tiba anak ujung-ujung tu ada masalah. Jadi maknanya dia tak boleh terima, sebab macam mana kan anak-anak yang macam ini? Tak apa. Sebab yang menentukan kehidupan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menentukan kehidupan kita ni. Jadi maknanya kita mohon langkahlah takdir kita dengan keadaan yang kita redha, dan Allah tidak akan meletakkan satu ujian yang kita tak mampu untuk tanggung. Maknanya kalau dia kata benda itu terberlaku, maknanya benda itu kita mampu tanggung. Bersabar, tenang-tenang sajalah. Sebagai usaha, antarlah pergi ke tempat terapi. Kalau ada kemampuan, antarkan kepada suka-suka sunnah. Berenang, memanah, begitu juga dengan berkuda. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Sekarang ni ada juga contoh macam Kementerian Kesihatan, hospital kan, ada membantu juga untuk counseling, untuk aktiviti-aktiviti bagi anak-anak kita macam ini. Bagi kalau orang dewasa, kita kena faham ADHD ada juga kena pada orang dewasa, walaupun peratusannya tidak besar, tapi ada. Paling kurang kita faham, kenapa aku dah start turun fokusnya, malah tak boleh nak bergerak, kenapa aku macam ini ya.